Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sobat-sobat Muntas tahu kalau di kehidupan ini ada beberapa jenis ikhlas, yaitu ikhlas dalam menjalankan pekerjaan, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam bersedekah, dan lain-lain. Melakukan amalan tanpa ikhlas diibaratkan seperti musafir membawa perbekalan, namun bukan makanan yang ia bawa, melainkan berupa pasir yang semakin lama akan semakin membatkannya dan tidak ada manfaatnya. Ikhlas ini sangat berperan penting dalam kehidupan. Apabila kita melakukan sesuatu dengan penuh keterpaksaan, maka Allah akan tidak akan mencatatnya dalam amalan yang baik. Berikut tips agar amalan kita menjadi ikhlas. 1. Berdoa kepada Allah. 2. Jauhi ketenaran dan keinginan untuk dipuji. 3. Sembunyikan amal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.